Oke, ketemu lagi dengan saya pada channel Dewi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan koleksi-koleksi stok bonsai yang ada. Ini sebagian memang ada koleksi pribadi yang tidak saya jual. Yang biasanya saya jual itu yang panen-panen setiap awal bulan. Jadi ini sisa-sisa stok. Jadi saya tidak stok banyak, setiap awal bulan itu langsung dibeli oleh seller. Dan sekalian saya akan merapikan rak. Jadi sekalian saya rapikan raknya dulu, sekalian saya menjelaskan juga cara penempatan pohon atau menggunakan tatakan dan menggunakan media bantu atau double pot. Ayo langsung sekalian kita beres-beres. Ini saya menggunakan nampan seperti ini dan ini dilubangin di sisi-sisi pinggir. Kalau sebelumnya saya menggunakan nampan dan langsung saya berikan media di atasnya, jadi pot tinggal diletakkan di atas nampan. Tetapi karena kalau musim hujan, ini media mudah banget buyar. Jadi saya tidak menggunakan lagi di tatakan. Saya tetap menggunakan tatakannya, tapi media saya berikan di dalam pot. Jadi saya berikan di dalam pot agar tidak terlalu banyak buang medianya. Ini sebelumnya karena potnya pot plastik, jadi saya akan mengganti dengan pot-pot keramik biar tidak mudah rusak, karena kalau pot plastik ini kena hujan panas biasanya cepat pecah, bisa rapuh. Kalau pot keramik selagi tidak jatuh, tidak kebanting, ini tidak akan rusak. Jadi lebih hemat menggunakan pot keramik. Langsung saja. Nah, ini persiapan pot keramik yang baru saya ambil dari studio keramik Aprilia. Ini pot-pot mame atau ini ada ukuran sohin juga. Ini potnya untuk saya berikan media bantu. Contohnya seperti ini. Nah, ini karena menggunakan pot plastik, ini bawahnya karena menggunakan pot plastik, jadi saya akan mengganti dengan pot keramik. Jadi saya tetap menggunakan media sebelumnya. Ini masih cukup medianya dan masih bagus. Sedikit saya tambahin pasir malang saja di bagian atas agar media tidak mudah tumpah atau buyar. Lalu pot diletakkan di atas pot seperti ini. Nah, ini semuanya akan saya ganti dengan pot keramik. Ini contohnya. Nah, ini setelah saya ganti semua di bawahnya dengan pot keramik, jadi double pot keramik. Ini sudah terlihat lebih rapi. Dan potnya tidak mudah rusak juga, kecuali kebentur atau jatuh. Dan ini masih ada CNC, masih dengan pot plastik, karena di dalamnya masih saya tanam dengan pot keramik. Ini untuk proses penyuburan di bagian atas. Jadi masih saya tanam sekaligus dengan pot keramik. Sama dengan Asoka ini juga, di dalamnya masih saya tanam pot keramik. Ini juga ada bunut, masih saya tanam dengan pot keramik, jadi belum saya bongkar dulu, masih proses penyuburan. Jadi tetap saya gunakan pot plastik dulu. Dan ini sudah saya ganti, ini Hokianti. Hokianti mikro sudah berbunga juga. Nah, ini Hokianti mikro juga sudah berbunga. Ini Hokianti mikro,
tripod keramik. Nah, ini koleksi saya nih, Hauken Rimikro ini. Ini tidak dijual, ini koleksi pribadi. Ini juga Hokianti di pot keramik impor. Ini Hokianti gasket. Yang pertama ini masih pot lokal tapi dengan gaya pot impor. Ini juga yang gasket Hokianti. Ini juga Hokianti. Ini juga Hokianti mikro. Nah, ini. Nah, ini yang kemarin videonya baru saya upload beberapa hari lalu, ganti pot Hokianti mikro karena sudah berbuah. Ini masih saya letakkan di atas media saja potnya. Dan ini video terbaru juga, kemarin pot sudah diletakkan di atas media. Namun ini nanti diletakkan di tempat teduh karena ini sementara saya videokan koleksi, jadi sementara saya letakkan di rak yang memang full matahari. Ini belum bisa kena langsung sinar matahari, masih harus di tempat teduh. Yang ini juga masih sama. Kalau ini sudah kuat, ini lihat daunnya juga sudah kecil banget. Ini sudah full matahari. Dan di sini bagian sancang, ada sancang dan campur beberapa jenis. Ini sancang dengan pot impor. Nah, ini juga, ini yang pernah saya ikut kontes, cabangnya baru saya bentuk ulang ini. Dan ini tadi tidak terlihat. Nah, ini juga baru saya ganti pot impor. Ini pot lokal, masih proses penyuburan. Ini juga masih proses penyuburan. Ini iprik, beringin iprik. Ini pot impor. Tapi ada satu ranting yang memang mengering. Ini nanti akan saya proses pembentukan ulang. Ini sancang masih belum terlalu rimbun. Ini juga sancang semua. Ini juga sancang. Di belakangnya juga sancang. Ini yang harga 100 ribuan saya jual satuan. Ini sisa-sisa seller ini setelah disortir oleh untuk seller, sisanya ini. Ini Asoka Micro Compacta, juga ada videonya kemarin saya buat. Dan ini Sianci, baru saya ganti port juga. Masih proses pembentukan ranting. Nah, ini Mirten, masih saya liarin dulu ranting-rantingnya untuk lebih besar sedikit, nanti baru saya potong. Inilah sisa koleksi di rumah THM Pancoran. Karena biasanya kalau datang setelah panen itu sudah diborong oleh teman-teman seller, jadi saya sisa stok hanya beberapa, kecuali yang koleksi-koleksi pribadi yang saya tahan pohonnya. Jadi tidak saya jual untuk seller juga. Namun rata-rata sancang saya jual untuk seller. Kalau sancang saya jual rata-rata Hokianti. Seperti Hokianti ini saya koleksi. Ini sudah lumayan lama ini, tapi masih saya proses dulu pembentukan. Diukan bagian bawah masih belum maksimal sesuai dengan saya inginkan. Dan kalau ini Asoka Micro Compacta ini juga koleksi, ini tidak saya jual. Saya masih membesarkan akarnya. Ini akarnya serabut, memang agak susah pembesarannya. Lama prosesnya. Kalau bunut ini belum dijual karena memang pembentukannya masih nanggung. Jadi sia-sia juga kadang kalau saya posting bahan itu nanggung, tidak dibeli sama penghobi dan berani dengan harga tinggi juga, ini masih nanggung, mereka juga tidak mau beli. Jadi makanya tidak saya posting dulu dan tidak saya jual dulu sampai benar-benar bentuknya sudah enak, baru bisa saya jual. Ini juga ada Sianci yang memang koleksi saya. Ini akarnya bagus, saya masih
proses pembentukan ranting atasnya juga ini masih baru saya bentuk ulang. Dari sebelumnya sudah terbentuk juga, tapi masih percabangannya masih kurang enak bagi saya, jadi saya bentuk ulang. Inilah beberapa koleksi yang ada stok di Galeri THM Pancoran atau koleksi channel Yudi Animasi.